Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Serie A Italia di pekan ke-22, kali ini ada Napoli melawan Hellas Verona. Di babak pertama, kedua tim saling serang-menyerang, tetapi tidak ada gol tercipta. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tim tamu Hellas Verona unggul terlebih dahulu melalui Coppola pada menit ke-72. Coppola berhasil melesakkan gol ke gawang Napoli dan membawa Hellas Verona unggul 0-1. Tak berselang lama, tepatnya pada menit ke-79, Napoli berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini berkat gol dari Cengonge pada menit ke-79. Pada menit ke-87, Napoli berhasil membalikkan keadaan dan unggul menjadi 2-1. Napoli berhasil melesakkan gol ke gawang Hellas Verona melalui gol dari Kvaratskhelia pada menit ke-87. Ya, skor 2-1 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, maka Napoli berada di peringkat ke-7 klasemen dengan perolehan 35 poin dari 22 kali bertanding, 10 kali menang, 5 kali seri, dan 7 kali kalah. Sementara Hellas Verona berada di peringkat ke-18 klasemen dengan perolehan 18 poin dari 23 kali bertanding, 4 kali menang, 6 kali seri, dan 13 kali kalah.